Perdana Menteri Australia mengaku siap membantu Indonesia dan Kepulauan Solomon setelah dua negara itu dilanda gempa besar. Ia menyampaikan sejumlah pesan kepada Presiden Joko Widodo yang berisi ucapan bela sungkawa atas bencana gempa bumi di Cianjur. Hal serupa juga disampaikannya kepada Perdana Menteri Solomon, di mana pada Selasa 22 November 2022, Kepulauan Solomon diguncang gempa bermagnitudo 7,0. Meskipun atap gedung komisi tinggi roboh, namun tidak ada laporan korban pada gempa di Solomon. Di sisi lain, pada Senin 21 November 2022, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat juga diguncang gempa magnitudo 5,6 dengan 162 korban jiwa. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sekitar 13.000 warga mengungsi akibat bencana ini.